besarin nih proyek kayak begini gitu. Jadi istilahnya membuka lapangan kerja buat orang banyak lah istilahnya. Pemerintah membangun waduk itu bagus soalnya buat mensejahterakan petani, Mas. Bahwa fasilitas untuk bandara kita sudah maju. Kos angkutnya menjadi ringan, maka dengan kehadiran tolak, maka ada lapangan kerja yang terbuka. Adanya kartu itu, mungkin saya nggak tahu nasib anak saya sekarang, tahu masih hidup tahu enggak. Perkembangannya luar biasa, begitu banyaknya pemberdayaan yang ada di desa kami. Manfaatnya semakin dirasakan masyarakat bahwa BUMDes hadir adalah solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Kan membantu kita. Rakyat menunggu untuk dilayani. Pembuatan sertifikat yang cepat, yang murah. Gak ada lagi berbelit-belit, pungut sana, pungut sini, minta ini, minta ini. Karena jalan dah mulus seperti ini, ladang pun dah senang, 10 kali tebun jam mandir pun sudah senang. Selama puluhan tahun yang lampau, gelap. Mulai dipasang kemari, nyalakan, hari ini nyala, menyala luar biasa.
kita berjuang itu kan demi untuk masyarakat di Hulu Mahakam. Tanggung jawabnya minyak harus kita antar sampai ke tujuan. Kami masyarakat di sini sangat bersyukur setelah adanya SPBU ini dengan harga yang Rp6.450 itu sangat terjangkau. Kita berdoa bersama-sama.